Halo, saya Eva dan selamat datang di Isokutek. Setelah mengeluarkan dua laptop saingan dari MacBook Air dan MacBook Pro, kini Xiaomi mengeluarkan sebuah laptop gaming pertamanya. Produk terbaru di dunia laptop dari Xiaomi ini diumumkan berbarengan dengan pengumuman smartphone terbarunya yakni Xiaomi Mi Mix 2S kemarin. Tak mau kalah dengan laptop gaming lainnya, Xiaomi gaming laptop kali ini mempunyai layar 15,6 inci yang sudah didukung dengan graphic card dari Nvidia, yakni Nvidia GTX 1060, dan menggunakan prosesor Intel Core i7 generasi ke-7 sebagai otak dari laptop yang satu ini. Tak hanya dibekali dengan graphic card dan prosesor yang sudah cukup keren, Xiaomi gaming laptop ini juga sudah ditanamkan RAM sebesar 16GB DDR4. SSD sebesar 256GB dan harddisk sebesar 1TB. Dilihat dari desain yang mereka usung, Xiaomi gaming laptop ini terlihat kokoh tak berlebihan, tipis tapi gak ringkih. Mereka juga sudah menggunakan keyboard dengan backlight RGB, jadi teman-teman bisa dengan mudah mengganti warna sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Dan sudah tersedia 5 tombol makro di keyboardnya. Dari segi cooling system, di dalamnya sudah menggunakan 2 buah fan yang secara otomatis akan mendinginkan komponen-komponen yang ada pada laptop ini. Audionya juga sudah Dolby dan sudah mengantongi sertifikat dari Sony Hi-Res. Untuk kelengkapan I/O portnya, ada 4 buah USB 3.0, port USB Type-C, port HDMI, dan port audio 3.5mm. Untuk mendapatkan Xiaomi gaming laptop ini, teman-teman harus merogoh kocek sekitar $1.430 atau senilai 19,7 juta. Jika teman-teman ingin versi yang lebih murah, Xiaomi juga mengeluarkan versi Core i5 dengan VGA card Nvidia GTX 1050 Ti dengan SSD 128GB dan pengurangan RAM menjadi 8GB DDR4. Untuk versi yang paling rendah, Xiaomi membanderol harga gaming laptop ini dengan harga 13 jutaan. Tertarik dengan Xiaomi gaming laptop? Kita tunggu perilisannya di Indonesia, semoga saja masuk ke Indonesia. Itu saja pembahasan kali ini tentang Xiaomi gaming laptop. Jika suka dengan video ini, silakan teman-teman like dan komen di bawah gimana menurut teman-teman tentang Xiaomi gaming laptop ini. Dan jangan lupa juga untuk share ke media sosial milik teman-teman semuanya. Dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk subscribe agar saya tetap semangat membuat video-video seperti ini. Oke, itu saja dari saya. Salam teknologi.